sudah siap? Pegang tangan kanan semua, tapi angkat. Angkat tinggi. Angkat. Ah. Tangan kiri pegang tumbler yang sudah dibuka. Oke, tangan kiri pegang tumbler yang sudah dibuka, siap minum. Coba. Asik. Jadi tiga langkah mudah. Kemudian tutup dengan ya. Satu. Masukkan tablet di mulut. Sama-sama, sudah? Jangan rasa satu, masukkan tablet ke mulut. Dua, minum. Deal, oke? Mulai. Saya mengerti. Saya menurut Indonesia umur. Bito umur Indonesia umur. Kalau bagi siapa yang tak sarapan, so mesti sedia sarapan. Jadi lebih bagus sarapan dari rumah, kemudian mengikuti upacara di sekolah, diakhiri dengan minum tablet FE sama-sama. Satu, dua, tiga. Dulu ya. Pentingnya ini FE, ini vitamin apa, tablet tambah darah ini ya. Kemudian apa manfaatnya ya. Apa bahayanya kalau tidak minum tablet tambah darah menyebabkan anemia. Padahal remaja putri itu penting untuk beraktivitas, semangat belajar, kemudian semangat berkegiatan. Kalau tidak minum itu tablet FE ini, dia akan malas, dia apa, ada letih, lemah, lesu, tidak bersemangat, tidak bersemangat, tidak apa, tidak beraktivitas dengan baik. Tujuan jangka panjang kalau orang tidak minum FE ini, bagaimana mempersiapkan ibu-ibu mereka? Benar, sebagai ibu ya. Nanti mereka adalah calon-calon, sebagai calon ibu yang akan melahirkan generasi ke depan. Kalau mereka tidak minum tablet tambah darah atau kalau mereka anemia, mereka cenderung akan melahirkan anak-anak yang kurang gizi, ya. Tumbuh kembang gagal, seperti bisa. Bu, silakan apa Bu? Pertama saya sebagai bunda, kan bunda istri wali kota harus dong peduli dengan anak-anak sebagai generasi ke depan. Kedua, di PKK itu ada programnya bahwa Pokja 4, ya. Kemudian kita harus dampingi juga anak-anak untuk jadi generasi ke depan yang hebat. Jadi harus, ini kolaborasi yang luar biasa dari Dinas Kesehatan. Siapkan. Dan PKK. Tapi juga saya minta keterlibatan di Dinas Pendidikan karena kita terlalu dari sekolah. Kan? Okay. Dan kemudian Dinas Perempuan dan Anak. Thank you, Bu.